Maka izinkanlah aku mencintaimu. Hai semua, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagu yang lagi viral di TikTok ya. Lagu Kala Cinta Menggoda dari Krisya. Kita bermain dari chord mudanya yaitu nada dasar C dengan versi petikan yang seperti tadi kayak gini. Sangat mudah ya petikannya. Jadi yang dipetik itu adalah senar bass dari chord tersebut. Kalau C berarti bassnya ini. Terus senar 1-2-nya bersamaan, habis itu di slap. Nah, slap itu jempol kita yang ini. Tekan aja di senar bassnya. Pak, terus di senar 1-2 bersamaan lagi. Kalau dimainkan sesimpel itu. Semoga kalian langsung bisa. Oke, kita langsung aja di bagian intronya ya. Itu dua kali, habis itu ke bagian lagu yang pertama seperti ini. Sejak cinta kita pertama langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya. Ke break terus. Bagian ini ke bagian ref ya. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Habis bagian ini terus di intro lagi kayak di depan ya, sama teneret. Habis intro lagi terus di bagian lirik selanjutnya seperti ini. Memang serasa rasanya tertusuk pada cinta, apalagi ku juga ada pemiliknya. Habis itu sama ya dengan yang depan ya teman-teman, di prekodus. Terus di bagian ref, terus overtune. Karena ini chord mudahnya, jadi nggak ada overtune-nya. Cukup seperti itu diulang-ulang di bagian ref. Oke teman-teman, semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar gitar. Thank you.